Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pencinta Al-Quran, para santri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali belajar ilmu tajwid sederhana. Dan insya Allah pada episode kali ini kita akan mencoba mengurai ilmu tajwid yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 61. Mari terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, kemudian share, bunyikan loncengnya. Jangan lupa berikan saran, kritik, komentar pada kolom komentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Seperti biasanya, kami terus mengingatkan hukum nun sukun atau tanwin kemudian mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Pada episode kali ini kita menambah huruf qalqala di bawah tulisan atau ayat agar memudahkan kita untuk mengingat huruf qalqala. Jadi huruf qalqala itu huruf ba, kemudian jim, kemudian dal, kemudian to, kemudian qaf, ya. Jadi huruf qalqala inilah yang kita tambahkan untuk memudahkan kita memahami ilmu tajwid sederhana. Mudah-mudahan dengan ini Allah mudahkan semuanya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid. Ya, coba kita lihat satu persatu atau kata per kata, kemudian mencoba mengurai hukum tajwid yang ada di dalamnya. Wa in qultum. Nah, di sini kita menemukan hukum mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Perhatikan layar sebelah kanan, ya. Gampang, harus kita ingat mim sukun bertemu ba dan mim itu adalah dengung. Maka mim sukun bertemu ya berarti dibaca tidak dengung atau bacaan normal, tidak ada yang berubah bacaannya. Wa in qultum ya Musa. Ya, ya Musa. Di sini tidak ada lan nasbir. Nah, kemudian yang berwarna ungu ini kita menemukan nun, nun sukun. Nun sukun kemudian bertemu dengan huruf nun juga. Bertemu dengan huruf nun juga. Sebelah kiri layar nun sukun. Nah, di sini tidak ada huruf nun, ya. Tidak ada huruf nun berarti nun sukun bertemu nun dibaca dengung. Dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan idgham bigunna. Saya ulangi, idgham bigunna dibaca dengung kemudian dimasukkan ke huruf berikutnya, ya. Lan nasbira, lan nasbira. Kita sambung. Ala ta'amin wahidin fad'u. Ala ta'amin. Nah, di sini ada tanwin. Tanwin, ya, ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Bertemu dengan huruf waw, ya. Di sini tidak ada huruf waw, berarti tanwin bertemu dengan huruf waw dibaca dengung. Jadi yang tidak dengung itu adalah tanwin atau nun sukun bertemu dengan alif, ha, ho, ain, ghain, ha ditambah lam dan ra. Maka tanwin bertemu waw dibaca dengung. Dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan idgham bigunna, sama tadi yang di atas. Jadi huruf idgham bigunna itu adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, kemudian mim, waw dan ya dibaca dengung. Ala ta'amin wahidin fad'u. Nah, kemudian yang berwarna merah ini ada tanwin, ada tanwin. Tanwin kemudian tanwin bertemu dengan huruf fa. Ya, di sini tidak ada huruf fa.
maka tanwin bertemu dengan huruf fa dibaca dengung. Dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan ikhfa. Saya ulangi, dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan ikhfa. Wahidin fad'u, ya, ingat 50-50 bacanya, cara bacanya 50 bunyi nun sukunnya atau tanwinnya, kemudian 50 bunyi yang diajak bertemu, ya. Contohnya di sini huruf fa, fad'u. Nah, kemudian yang berwarna hijau ini huruf dal. Nah, di sini ada huruf dal, ada huruf dal, maka ini disebut dengan qalqala. Cara membacanya dijelaskan kalau sukun, ya, jadi huruf ba, jim, dal, kemudian to dan qaf. Wahidin fad'u. Kita ke halaman berikutnya. Lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha. Lana rabbaka yukhrij. Nah, kemudian yang berwarna hijau ini huruf jim. Kemudian jimnya dalam keadaan mati atau sukun, maka ini disebut dengan qal qalqala, ya. Cara bacanya jelas, ya, ini ada huruf jim. Yukhrij lana mimma. Nah, kemudian di sini ada mim, mim tasdid. Mim tasdid, ingat, mim tasdid dengan nun tasdid dibaca dengung, ya. Kalau dalam istilah ilmu tajwid itu istilahnya gunnah, ya. Mimma. Kita sambung. Tumbitu. Nah, yang berwarna apa biru ini di sini ada nun sukun, ya. Ini nun sukun sebenarnya di sini, ya, nun sukun. Kemudian ada mim kecilnya. Ingat video-video sebelumnya, ketika ada mim kecil seperti ini berarti bunyi nun sukunnya dirubah menjadi m. Di sini nun sukun bertemu ba, ya, nun sukun bertemu ba, bukan mim sukun, tapi nun sukun bertemu dengan huruf ba. Di sini tidak ada huruf ba, berarti dibaca dengung. Dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan iqlab. Iqlab hurufnya hanya satu, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, bunyi n-nya, nun sukunnya atau tanwinnya yang berbunyi n dirubah menjadi m. Ya, makanya sering kami sampaikan di beberapa penulisan Al-Qur'an biasanya ditandai dengan mim kecil seperti ini. Berarti dibaca n-nya dibaca m. Tumbitul ardu mim baqaliha. Nah, kemudian di sini sama yang di depan tadi ada nun sukun. Ada nun, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, ada lagi mim kecilnya, huruf ba. Ya, didengungkan, kemudian bunyi n-nya dirubah menjadi m. Mim baqaliha. Ya, disebut dengan iqlab. Sama yang pertama tadi, dua-duanya adalah iqlab. Huruf iqlab hanya satu, yaitu huruf ba. Kemudian baqaliha, yang berwarna hijau adalah qal qalqala. Ada huruf qaf. Qalqala mim baqaliha. Kita sambung. Wa qissaiha. Ya, wa qissaiha. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya, di sini wa kisaiha. Ya, tidak ada nun sukun atau tanwin. Jadi setiap kita membaca ayat, ya, kita perhatikan kata per kata, kemudian melihat apa ada hukum tajwid di kata tersebut. Wa fumiha wa adasiha. Wa fumiha. Ya, di sini juga tidak ada wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna. Qala atastabdilun. Kemudian di sini ada huruf ba,
ya, huruf qalqala. Nah, kita sampai di sini dulu ayatnya, meskipun ini ayatnya panjang, tapi kita tidak baca semua karena agak panjang durasinya. Insyaallah pada episode berikutnya kita akan sambung ayat 61 ini. Demikian, shadaqallahul azim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila qawamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.